Sementara itu, Perikatan Nasional mengesahkan calon daripada PAS akan mewakili gabungan itu dalam pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Bakap pada 6 Julai depan. Menurut pengerusinya Tan Sri Muhyiddin Yassin, gabungan tersebut dijangka mengumumkan calon mereka pada 15 Jun ini. Ya, yang dulu pun calon yang meninggal dunia adalah calon PAS atau bukan calon ADUN PAS. Itu kursi PAS dan kita kekalkan. Jadi PAS nanti akan menamakan calon yang akan bertanding di situ. Bagi kita itu calon Perikatan Nasional. Ya, dia pastinya sebelum hari penamaan calon lah. Berapa hari sebelum hari penamaan calon itu, kita namakan calon. 15. Dato' Idris Ketua Pengarah Pilihan Raya sana maklumkan tadi 15 hari bulan hadapan calon tu akan diumumkan. Selepas diberikan, nanti lepas tu dia akan berikan watikah untuk dia bertanding sebagai calon Perikatan Nasional.